بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد segala الله hanya milik Allah سبحانه وتعالى atas seluruh limpahan nikmat dan yang Allah berikan kepada kita. sehingga Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk bisa mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat serta salam tercurahkan kepada nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Uh, Ayuh, hal muslimun Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita uh, surat an-Naba, tafsir surat an-Naba. Kita sampai pada kisah Nabi Musa alaihi salat wasallam. Setelah sebelumnya Allah subhanahu wa taala bercerita tentang malaikat yang memiliki kekuatan yang luar biasa, yang mencabut nyawa dengan keras dan mencabut nyawa dengan lemah lembut. Mereka bisa terbang, mereka bisa melakukan apapun yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa taala. Bahkan diantara mereka memiliki mandat khusus, diberikan mandat. Namun mereka tidak boleh disembah. Karena mereka tidak boleh disembah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan siapapun menyembah para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya mereka para malaikat yang memiliki mandat tidak boleh disembah. Maka bagaimana dengan orang-orang yang sudah mati, yang tidak memiliki apapun, yang tidak bisa apapun. Itu lebih tidak boleh untuk disembah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat selanjutnya. Hal ataka hadithu Musa telah dat Sudahkah datang kepada kalian Tentang kabar Nabi Musa Tentang kisah Nabi Musa Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Itu menceritakan kisah-kisah Adalah terdapat pelajaran yang sangat berharga Terdapat pelajaran yang sangat besar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Nahnu naqussu alaika ahsan al qasas Bima auhayna ilaika hadhal Quran Sesungguhnya kami ceritakan kepada kalian Kisah-kisah terbaik Artinya kisah yang ada di dalam Al-Quran adalah kisah-kisah yang Allah pilihkan dan itu adalah kisah terbaik. Ya kemudian yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan maka hadis dan yuftara sesungguhnya kisah dalam Al-Quran itu bukan kisah dusta yang dibuat oleh Nabi Muhammad Alaihi Salatu Wasallam. Semua itu benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan orang-orang kafir yang mereka mengatakan apa asatirul awali naktabahah. Itu adalah kisah yang dibuat oleh Nabi Muhammad, yang ditulis oleh Nabi Muhammad. Yaitu adalah dongeng-dongeng belaka kisah dalam Al-Quran itu. Ini kata orang-orang kafir. bukrata wa Itu adalah kisah yang dibacakan oleh Nabi Muhammad pagi dan sore hari. Kisah-kisah dongeng. Ini kata orang-orang kafir. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita Sudahkah sampai kepada kita berita tentang Nabi Musa alaihissalatu wassalam? Dalam beberapa ayat Allah mengatakan, Wahal ataka hadithu Musa. Sudah datangkah kepada kalian kisah tentang Nabi Musa? Dan ini adalah salah satu kisah yang banyak ibrahnya, banyak pelajarannya, makanya Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Sebelumnya, Nabi Musa alaihissalatu wassalam adalah a'zamu anbiya bani Israel. Merupakan Nabi yang paling agung pada Nabi-Nabi bani Israel. Ya nabi-nabi yang paling agung di antara nabi-nabi Bani Israel. Ya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memiliki dua memiliki anak ada Ismail dan Ishak. Ishak memiliki anak Yakub. Yakub punya anak Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dan dari anak-anaknya Yakub inilah muncul Bani nabi-nabi Bani Israel. dan di antara semua nabi Bani Israel yang paling agung adalah nabi Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian yang kedua di antara kelebihan Nabi Musa adalah kalimullah. Beliau adalah orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Allah Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa dengan pembicaraan yang uh, dengan pembicaraan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Nabi Musa, termasuk nabi yang diajak bicara. Ya, Dia yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa dalam beberapa kali kejadian Wanadainahu min janibit tur. Kami panggil dari bu samping bukit tur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tua yaitu Allah Subhanahu wa taala memanggil dia bil wadil muqaddasi tua di lembah suci yaitu lembah tua di situ Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan fastami lima yuha Wahai Musa dengarkanlah apa yang aku wahyukan kepadamu. Jadi Allah benar-benar berbicara kepada Nabi Musa. Karena ada sebagian orang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya berbicara tapi tidak ada suara, tidak ada huruf. Ya dan ini Allah Subhanahu wa taala sudah bicara pada zaman dahulu. Ya. Ini sebagian kelompok-kelompok dalam Islam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bicara tapi tanpa suara dan huruf. Ketika Nabi Musa mendengar itu adalah suara dari balik bukit atau para malaikat dari balik bukit yang Allah utus. Yaitu kata sebagian kelompok-kelompok sesat dalam Islam. Nggak mungkin, tapi kata para ulama, nggak mungkin. Kalau Nabi Musa alaihissalatu wassalam diajak bicara sama pohon. Diajak bicara sama para malaikat. Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inni anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Aku adalah Tuhan. Aku adalah Allah Tuhan yang berhak Tuhan yang tidak ada sesembahan selain aku. Nggak mungkin para malaikat berani mengatakan demikian. Gak mungkin pepohonan berani mengatakan demikian. Itu adalah benar-benar suara dari suara suara Allah Subhanahu wa taala yang sedang berbicara kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Kemudian di antara kelebihan Nabi Musa adalah beliau ulul azmi minar rusul. Beliau adalah termasuk ulul azmi. Lima rasul yang paling mulia alaihi wassalam. Allah berfirman, "Wa Sungguh telah kami telah mengambil janji dari para nabi mitaqahum ya wa idh akhadna minan nabiyina mitaqahum wa minka dari engkau wahai Muhammad ya wa minka wa mus wa idh akhadna minan nabiyina mitaqahum wa minka wa min nuh kami kami ambil juga janji dari nabi nuh wa ibrahim wa musa wa isa bin maryam ibrahim musa isa bin maryam ini adalah lima ulul azmi minar rusul dan nabi musa alaihi salatu wasallam termasuk ulul azmi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita semua diperintahkan untuk menjadikan ulul azmi sebagai suri tauladan. Allah mengatakan wasbir kama ulul azmi minar rusul. Sabarlah kalian sebagaimana sabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul. Artinya apa? Kita wajib menjadikan ulul azmi minar rusul sebagai idola. Bagaimana sikap Nabi Muhammad? Bagaimana sikap Nabi Ibrahim bagaimana sikap Nabi Musa bagaimana sikap Nabi Nuh ketika mereka menghadapi celaan-celaan dalam dakwah mereka bagaimana sabarnya mereka bagaimana ketika mereka diganggu kita harus bersabar seperti mereka kita harus mencontoh mencontoh mereka ini ulul azmi dia antara rasul-rasul yang paling mulia di antaranya adalah Nabi Musa alaihi salatu kemudian juga disebutkan ya kita di sini akan bercerita tentang anin anin nabi rasulil والرس karim alaihi salatu akan bercerita tentang nabi dan rasul yang mulia ya Allah dzakara fil qur'an yaitu tidak ada satupun nabi di dalam Al-Qur'an yang Allah sebutkan ba'da Rasulillah setelah Rasulullah aktsar yang lebih banyak penyebutannya daripada Nabi Musa. Jadi dalam Al-Qur'an kata para ulama Allah Subhanahu wa taala eh tidak ada satupun para nabi yang lebih banyak disebut namanya setelah Nabi Muhammad kecuali Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kata para ulama hatta warada dzikruhu fil Quran ya akthar sampai penyebutannya di dalam Al-Qur'an itu lebih dari 136 kali nama Nabi Musa. Ya, ya Musa inni ana Allahul Azizul Hakim. Wahai Musa. Jadi dalam banyak ayat, ya ayuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzau Musa wa yang beriman, jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Nabi Musa. Ya, bahkan kata para ulama lebih dari 136 kali menyebutkan tentang Nabi Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam beliau namanya adalah Musa bin Imran min nasli Yaqub min anbiya Bani Israel. bal a'zamu anbiya Bani Israel. Musa nama beliau adalah Musa bin Imran. Ya Musa anaknya Imran Bapak beliau namanya adalah Imran. Min nasli Ya'qub. Beliau adalah keturunan dari Nabi Ya'qub alaihi wassalam. Wa min anbiya Bani Israel. Beliau termasuk Nabi-Nabi Bani Israel. Bal a'zamu anbiya Bani Israel. Bahkan beliau adalah Nabi yang paling yang paling agung, yang paling mulia dari kalangan Bani Israel. Yang sebu, seperti yang sebelum, yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Zakarallahu kathiran fi kitabihi wa bitafsil. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwasanya Allah bercerita tentang Nabi Musa dalam kitabnya banyak sekali. Hmm. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan empat surat yang di situ Allah menyebutkan kisah Nabi Musa secara rinci. Secara rinci dan detail di empat surat yaitu Al-Baqarah, Wal A'raf, Wa Taha Wal -qasas. Empat surat yang Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Musa secara lengkap ya seta, secara tafsil terperinci yaitu surat al-baqarah surat al-a'raf surat toha dan surat al-qasas suratin ukhra kathira dan Allah menyebutkan ya secara umum kisah-kisah Nabi Musa pada surat-surat yang lainnya kemudian kita umat ummatuhu umatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam ya hiya umam merupakan umat yang paling besar ba'da ummati Muhammad umat yang paling besar setelah umatnya Nabi Muhammad. Abdulul Umam dan umatnya Nabi Musa juga termasuk umat yang paling agung yang paling memiliki kemuliaan. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang Allah firmankan, Ya bani Israel adkuru an'amtu alaikum. Wahai bani Israel, ya ingatlah nikmatku kepada kalian. Ya alal al alamin. Aku telah memberikan keutamaan kepada kalian di atas seluruh manusia. Jadi Bani Israel merupakan manusia-manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga umat yang paling mulia pada zamannya. Namun setelah datang umat Nabi Muhammad, ya setelah datang umatnya Nabi, mereka adalah manusia yang paling mulia sebagaimana yang Allah firmankan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang Allah keluarkan kalian adalah sebaik-baik manusia yang Allah keluarkan. Kemudian kitab buhut Taurat, kitabnya Nabi Musa alaihi adalah at Taurat. aktharu ittibail ambia dan pengikut Nabi Musa alaihi salatu adalah pengikut yang paling banyak dari para nabi. Takar roismuhu kamakulna. Ya nama Nabi Musa itu disebut berkali-kali dalam Al Quran. Yang sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya di kitabillah mimma yadullu ala amrillahi ala amrillah lana bitadabburi ahwali Musa penyebutan banyak yang banyak sekali nama-nama kisah-kisah Nabi Musa yang disebutkan berulang-ulang kata para ulama menunjukkan bahwasanya Allah sangat memerintahkan kepada kita untuk mentadabburi keadaan atau kisah Nabi Musa ya jadi kisah yang terus-terusan Allah ceritakan ini menunjukkan bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala Ya, bahwasannya ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita mentadaburi, mempelajari ayat-ayat yang berkaitan tentang Nabi Musa. Wa minal Apa yang di kesusahan-kesusahan yang didapat oleh Nabi Musa? Wataab bagaimana keletihan beliau, wal ada gangguan-gangguan kepada beliau, wal fitnah-fitnah yang ditimpakan kepada beliau, hatta qala ta'ala sampai-sampai Allah berkata wa kaputuna, sungguh kami mengujimu dengan fitnah-fitnah dengan ujian-ujian yang sangat banyak jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam uh, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat banyak arsala Musa ila a'tamulukil ardi Nabi Musa diutus kepada uh, Nabi Musa alaihi salatu wasallam diutus kepada raja bumi yang pada waktu itu memiliki kekuasaan yang besar di zamannya. Wa wal'alla dzalika a'tamulukil ardi ba'da zamani. Dan bisa jadi Firaun ini ya juga raja yang paling kuat pada setelah zamannya. Ursila ila bani Israil allati hum sakanu al-Misra. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wasallam diutus oleh Allah kepada Bani Israel. yang sebelumnya Bani Israel menempati kota kota Mesir. Makan Allahulahum fil ardi wahum naslu Yakub yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka tempat di negeri Mesir yang mereka merupakan keluarga Nabi Yakub. Ya tasallat tasallatu alaihim Fir'aun al-Taqiyah al a'ta mulukil ardi wa malikan. Kemudian akhirnya Fir'aun Fir'aun ya Fir'aun uh, menguasai mereka ya yang sombong menghinakan mereka bahkan waasyadduhum ta'abbu dan li bani israil menjadikan bani israil itu semuanya sebagai budak wa'tilaan fil ardi dia mengangkat dirinya lebih di atas orang lain idda'ar rububiyyah wal firaun menganggap dirinya ya tuhan ya semua orang harus menyembah kepadanya qala ta'ala anhu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Firaun, fa hasyara dia mengumpulkan prajurit-prajuritnya, dia mengumpulkan kaum-kaumnya. Fanada kemudian dia memanggil mereka. Faqala ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Kemudian dia juga berkata dalam ayat yang lain, wa qala ya ayyuhal wahai kaumku, wahai kaumku. wahai kaumku, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak punya Tuhan, aku tidak tahu tu, uh, kalian punya Tuhan selain selain aku. Bahkan Firaun saking menghinanya Bani Israel, is, istahza Abi Musa. Dia memperolok Nabi Musa. Wadda'a annahu khairum minhu. Dan dia menganggap bahwasanya Firaun ini lebih baik daripada Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Firaun, "Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakadu yubin." Am ana khairun. Aku ini lebih baik. Min daripada Nabi Musa. Alladhi huwa mahinun. Dia adalah orang yang hina. Dia adalah orang Bani Israel. Dia adalah budak. Ya dia adalah keturunan budak. Ini kata Fir'aun. Wala yakadu yubin. Dan dia kalau berbicara tidak jelas. Ya ini peremehan Fir'aun kepada kepada Nabi Musa salat wasallam Sehingga Allah katakan. Kanu qawman fasikin. Fir'aun adalah kaum yang fasik sebelumnya kenapa Bani Israel alaihi salatu wassalam menetap di Mesir ya sebelum uh, Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam kenapa sebelumnya Bani Israel bisa menetap di Mesir iz wa wa yang sebelumnya sudah kita ketahui bahwasanya Nabi Musa eh, Nabi Yusuf alaihi salatu ketika diuji oleh Allah ya kemudian digoda ternyata dia semuanya Nabi Yusuf alaihissalam berhasil bersabar atas ujian dari Allah sehingga Allah berikan kepadanya kekuasaan di kota Mesir. Wa kana maliku Misra ya'ribu qadrahu wa wa Dan raja-raja Mesir ini tahu keutamaannya Nabi Yusuf, bagaimana cerdasnya Nabi Yusuf. Ya bi fadlillah inda ru'yal Malik. Yaitu ketika Nabi Yusuf alaihissalam berhasil menafsirkan mimpi raja. Wadalika an misra duna sairil bilad. Bahkan ketika Nabi Yusuf memimpin negeri Mesir itu negeri yang paling maju di antara negeri-negeri yang lainnya. Tamayyazat an ghairiha. Sehingga negeri Mesir ini memiliki kekhususan dari negeri-negeri yang lainnya. Fariha bihil malik. Dan apa akhirnya raja-raja itu senang dengan kehadiran Nabi Yusuf. Hatta ja'ala Yusuf azizan ala misra. Sampai menjadikan Nabi Yusuf itu sebagai perdana menteri di kota kota Mesir, Mukorroban ila Fir'aun. Dia dekat dengan Fir'aun. Fir'aun ini adalah lakob gelar-gelar Raja Mesir. Jadi sebelum datangnya Fir'aunnya Nabi Musa, datang Fir'aun-Fir'aun -Fir dulu yang sangat mencintai Nabi Yusuf, mengangkat Nabi Yusuf. Sehingga ketika Nabi Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri, Bani Israel hidup aman, tentram, dan dan damai. Wabada wafati Yusuf wa marrosini ja'a Fir'aun. Setelah Nabi Yusuf wafat, meninggal dunia, kemudian hari telah berlalu, tahun telah berlalu, tahun telah silih berganti, datanglah Fir'aun. Datanglah Fir'aunnya Nabi Musa yang bernama Al-Walid bin Mus'ab. Ya, jadi nama Fir'aunnya Nabi Musa adalah Al-Walid bin Mus'ab. Ya. Nasya fadla Yusuf. Fir'aun ini lupa akan keutamaan Nabi Yusuf. walau ya'rif li nabi li bani Israel qadaran. Dan bahkan dia tidak memandang sedikitpun kebaikan dari dari Bani Israel. Balaghahu anna ahad bani Israil sayakunu ala yaday ala yadayhi dhahaba mulkihi wa dhalika fi ru'yahu kama fi hadits Ibnu Abbas. Ya sampai ketika Firaun memimpin di kota Mesir kemudian memperbudak Bani Israel tiba-tiba Firaun ya balaghahu anna ahad bani Israel anna rajulan min bani Israel sampai kabar kepadanya bahwasanya akan ada satu anak laki-laki dari Bani Israel Ya, saya kuno ala yadehi yang di tangannya zihabu mulki akan menghilangkan kerajaannya Firaun. Ya, ya, jadi su suatu ketika dapat kabar kepada Firaun bahwasanya akan terlahir seorang anak yang di tangan anak tersebut kerajaan Firaun ini akan hancur. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu radhiyallahu anhuman. Ibnu Abbas menyebutkan dalam riwayatnya tadzakara Firaun wa julasaahu Suatu ketika Firaun dan kaum-kaumnya atau pembesar-pembesarnya sedang duduk yang membicarakan maka Allah wa ada Ibrahim ya apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kepada Nabi Ibrahim Firaun dan bala tentaranya ini ternyata tahu ya apa yang dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim yaitu apa an yaj'ala fi dzurriyyatihi anbiya'an wa mulukan yaitu janji Allah kepada anak keturunan Nabi Ibrahim adalah Allah jadikan keturunan Nabi Ibrahim adalah sebagai para nabi dan juga kerajaan-kerajaan. Wa -kerajaan. wa Ya'qub. Ya wa ya wa wa Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Allah memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwasanya keturunannya akan menjadi para nabi dan akan menjadi kerajaan-kerajaan di atas muka bumi. Faqala ahaduhum, salah seorang dari pembesarnya Firaun berkata, "Inna ya Bani Israil Inna bani Israel yang tadiru Sesungguhnya bani Israel itu menunggu kedatangan nabi yang akan memimpin mereka yang akan menghancurkanmu. Wahai Fir'aun, walam yasuku dzalik dan mereka bani Israel tidak ada keraguan bahwasanya Allah akan setelah Fir'aun tadi berbuat zalim kepada bani Israel, ya kemudian dia berbicara dengan para pembesarnya kemudian ditakuti oleh pembesarnya bahwasanya nanti ada anak bani Israel yang menghancurkan kerajaannya. Sehingga apa Bani Israel kemudian dikatakan sama pembesar tadi, sesungguhnya Bani Israel ini menunggu seorang nabi yang akan menghancurkan kerajaanmu, yang dia akan memiliki kerajaan sendiri. Walam yasyukku dan Bani Israel tidak ragu akan hal itu. Wa kanu Yusuf. Dulu sebelumnya mereka mengira Bani Israel mengira bahwasanya nabi yang akan dijadikan sebagai raja adalah Nabi Yusuf. Falamma halaka Yusuf qalu laisa setelah Nabi Yusuf meninggal dunia, ternyata mereka dihinakan. Kemudian mereka Bani Israel berkata, kana wa Ibrahim. Ini bukan janji yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian faqala Fir'aun. Kemudian Fir'aun berkata kepada uh, kepada pembesar-pembesarnya, "Fama tarun. Kalau begitu bagaimana perkaranya? Qala an yab'atsu rijalan sakakin Hendaknya kalian ya kemudian pembesar-pembesarnya tadi memberikan uh, Memberikan nasihat kepada Fir'aun. Daripada kerajaanmu hancur lebih baik apa? Engkau mengutus laki-laki. Ya. Yang mereka membawa pisau-pisau. Watafa fi bani Israil Yang mereka apa? Mengelilingi tempat kaum bani Israel. Fala yajiduna mauludan illa zabahu. Ya. Kemudian apa? Kalau ada anak laki-laki. Maka sembelihlah. khaufan min anta saddaka qawlatu Ibrahima. zalik. Karena apa? Jadi tadi pembesarnya mengisyaratkan kepada Firaun, menasehatkan agar apa? Mengutus, membuat kelompok-kelompok yang mereka para laki-laki dengan pisau-pisau untuk menyembelih bani, menyembelih uh, anak keturunan bani Israel yang laki-laki, karena takut uh, akan uh, takut akan terjadinya uh, uh, takut akan runtuhnya kerajaan Firaun karena janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada bani Israel. Namun setelah Firaun banyak menyembelih anak laki-laki Bani Israel falamma ra'au falamma ra'au kibara bani kibar Bani Israel matu tatkala Firaun dan pembesarnya melihat Orang-orang tua dari Bani Israel yang dijadikan budak itu mati karena karena ajalnya, karena menemui ajalnya. Dan anak-anak kecil Bani Israel itu disembelih kalau para pembesarnya berkata, "Tusyikuna antufnu Bani Israil. Kalau kita kalau kita melakukan terus demikian, wahai Firaun, kita akan kehilangan Bani Israel. Bani Israel akan musnah." Ini kata kata pembesarnya Firaun. Setelah sebelumnya Firaun menyembelih anak laki-laki Bani Israel, pembesarnya protes ke Firaun. "Wahai Firaun, itu lihat, bapak-bapak anak laki-laki uh, dari Bani Israel meninggal karena tua, meninggal karena uh, menemui ajalnya." Dan anak-anaknya kita sembelih, ya mereka nanti akan binasa sehingga apa tidak ada lagi yang bisa dijadikan budak, ya Fata, uh, tidak ada lagi yang bisa dijadikan budak sehingga tidak ada lagi yang berkhidmah kepada kita. Akhirnya apa? Akhirnya mereka merencanakan sesuatu yaitu mereka memilih fakota uh, aman kull mauludin zakar yaitu Firaun dan bala tentara uh, Firaun dan pembesarnya. Ya mereka bermusyawarah untuk menentukan sesuatu agar Bani Israel ini tidak punah. Akhirnya ditetapkanlah fakotalu aman Ya dalam satu tahun dia membunuh anak laki-laki Bani Israel. Ya fayaqillu nabatuhum sehingga anak-anak yang tadi yang satu tahun ini tidak disembelih dia masih tetap tumbuh dewasa dan bisa diperbudak oleh Firaun. aman falam yuktal ahadun falam yuktal minhum ahadun dan uh, Firaun meninggalkan tahun yang lainnya. Jadi ada setiap satu tahun ada tahun yang di situ bayi-bayi laki-laki disembelih dan ada tahun yang lainnya yang di situ bayi-bayi uh, bani Israel tidak tidak disembelih demikian agar tidak agar Fir'aun tidak kehilangan bani Israel agar Fir'aun tidak kehilangan budak-budaknya ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat uh, al qasas menceritakan kisah Nabi Musa alaihi salat wasallam sebelumnya Allah katakan wahal al-takah hadis Musa sudah sampaikanlah, sudah sampaikan berita kepada kalian tentang Nabi Musa. Allah mengatakan, "Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqqi yu'minun." Kami ceritakan kepada kalian tentang kisah Nabi Musa dan Firaun. Kisah yang nyata, kisah yang benar liqaumin yu'minun, untuk kaum-kaum yang beriman. "Inna fir'aun 'ala fil ardi wa ja ala ahlaha syia minhum." Sesungguhnya Firaun itu berlaku sombong di atas muka bumi dia berlaku congkak, dia berlaku tidak adil di atas muka bumi. Wajah Allah Allah syi'an. dia menjadikan keluarganya sebagai pembesar-pembesar. Yastadu'i -pembesar. minhum yang meremehkan pembesar, uh, meremehkan sebagian kelompok yang lain. Yudab bihu yang mereka menyembelih anak-anak bani Israel. Wajastahi mereka tinggalkan anak laki-laki, uh, anak perempuan dari bani Israel. Karena kenapa? Karena mereka tidak tahu Bi'annahu la khawfa minal inati fi dhalikal waqt. Karena perempuan itu pada waktu itu nggak bisa. Nggak bisa apa-apa. Kemudian di sini. Ya wulida Musa fil amin ladhi yudbahu fihi. Yudbahu fihi al-awladi Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Terlahir di tahun yang dimana anak laki-laki itu disembelih. Ya. Wa wulida harun fi amin ladhi qablahu ma kana yudbahu fihi ahadun. Dan Nabi Harun alaihissalam dilahirkan satu tahun sebelum Nabi Musa. Di tahun yang mana tidak ada satupun bayi disembelih. Jadi Nabi Harun terlahir duluan di, di tahun di mana bayi-bayi tidak disembelih. Sedangkan Nabi Musa terlahir di tahun di mana bayi-bayi itu disembelih. Falamma hamalat ummuhu, tatkala ibunya hamil, khafat alaihi. Nah, ibunya Nabi Musa takut sekali. Li'annahu am alladhi yudbahu karena apa? Karena ternyata Nabi Musa itu akan terlahir di tahun di mana Fir'aun ini akan menyembelih anak-anak laki-laki bani Israel. Tapi apa? Ternyata mujizat besar dari Allah datang. Ya Allahu akhfa hamlaha. Allah menyembunyikan kehamilan ibunya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu eh, ibunya Nabi Musa alaihissalam hamil, tapi tidak seperti perempuan-perempuan yang lainnya. Ya yang bisa dilihat. Ya yunzaru Finnisa sebagaimana kehamilan kehamilan yang bisa dilihat uh, yang sebagaimana yang terjadi para wanita ketika mereka hamil bisa dilihat namun kehamilan ibunya Nabi Musa alaihissalatu falam ya falam ya'lam alqabilat para kabilah-kabilah penduduk negeri itu nggak ada yang tahu falamma wada'athu khafat khaufan shadida ketika ibunya Nabi Musa salatu wassalam ketika ibunya Nabi Musa salatu wassalam melahirkan khaufat khaufan syadida ibunya nabi musa takut dengan ketakutan yang sangat besar akhirnya apa apa yang dilakukan ibunya nabi musa alaihi salatu ketika ketakutan akhirnya allah subhanahu wa taala ingatkan nabi musa qala li musa wa laqad mananna ukhra sungguh wahai musa kami telah memberikan kenikmatan yang sangat besar berkali-kali kepadamu id auhayna ila ummi kama yuha sungguh kami telah wahyukan kepada ibumu Mayuha apa yang telah kami wahyukan untuk apa anikodivi hiviliam untuk meletakkan kamu ketika masih di bayi filiam di sungai ya anikodivi hivitabut untuk meletakkan di tabut ya di kotak di kotak kayu fakodivi hiviliam kemudian tabutnya tadi dialirkan ke sungai ya ya li wa jadi yang diperintahkan oleh Allah kepada ibunya Nabi Musa adalah meletakkan Nabi Musa di tabut Kemudian menjadikan tabut tersebut finnahrin nil di sungai Nil. Wala takhafi wala Ketika Allah memerintahkan ibunya Nabi Musa untuk meletakkan Nabi Musa di tabut, di kotak tadi, kemudian tabutnya dialirkan di sungai sambil berkata wala takhafi Jangan engkau takut, jangan engkau bersedih wahai wahai ibu Musa. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Sesungguhnya kami akan mengembalikan Nabi Musa kepadamu dan kami akan menjadikan dia Nabi Musa sebagai mursalin, sebagai rasul di antara rasul-rasul kami. Zakaroh ahlu tafsir ya annaha fit tabut habli wa Sebagian ahli tafsir rahimahumullah taala menyebutkan bahwasanya ketika uh, ibunya Nabi Musa alaihissalam diberikan ilham oleh Allah untuk meletakkan Nabi Musa di dalam tabut. Ya kemudian tabutnya dialirkan ke sungai itu tabutnya diikat dengan tali warobatot bil yaitu diikat dengan tali jaa junudu firaun tarokati tabut jadi Allah subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa untuk diletakkan di tabut sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya tabutnya itu diikat dengan tali kalau ada tentara firaun datang untuk ngecek anak laki-laki, nah, eh, ibunya Nabi Musa disuruh meletakkan Nabi Musa di tabut tersebut, kemudian dilepas di sungai, tapi dengan tali tadi. Ketika apa? Faidahza hafah tabut. Kalau eh, apa? Pasukannya Fir'aun sudah pergi, nah, eh, ibunya Nabi Musa alaihissalam menarik tali tersebut, mengambil Nabi Nabi Musa. Ya fadakaru dan disebutkan juga dari ahli tafsir ada hafajatuh Tiba-tiba ada penggeledahan yang dilakukan. Jadi ada penggeledahan tiba-tiba yang dilakukan oleh pasukannya Fir'aun. Akhirnya apa dia dengan terburu-buru membawa Nabi Musa kemudian dimasukkan ke dalam tabut dalam peti tadi dan dia lupa mengikatnya dengan tali. Akhirnya apa ketika dia lem, ketika dilepas tabut tersebut di sungai, falam rojaatat kala dia kembali ke sungai qad zahabat bihin na'il Qad zahabat bihi annil. Ya tiba-tiba apa tabutnya yang berisi Nabi Musa sudah nggak ada di situ. Akhirnya Pak. Ya akhirnya ketika ibunya Nabi Musa a.s. salat ya, firman Allah Subhanahu wa taala wa ila Musa an ya kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusui Nabi Musa. Fa idza khafat alaihi kalau dia takut fa alqihi Kalau engkau takut wahai ibu Musa maka Pak, taruhlah Nabi Musa di dalam tabut kemudian dialirkan di sungai wala takhafi jangan kau takut dan jangan kau bersedih hadzal wahyu hiyal wahyul ilham wahyu yang diberikan oleh Allah kepada ibunya Nabi Musa bukan wahyu yang diberikan oleh Allah kepada para nabi berbeda tapi ini adalah wahyu ilham sebagaimana Allah berkat, sebagaimana Allah firmankan wa auha rabbuka ilan nahli dan juga kami ilhamkan rabbmu telah memberi ilham kepada an-nahal kepada lebah-lebah. Ya la malakan nazala ilaiha yaitu bukan wahyu yang dibeli, yang dibawa oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa huna fi hadhihi ayah kama yaqulu ahlul ilmi ya amrani wa nahyani wa bisyaratan. Dalam ayat tadi dalam satu ayat di dalam firman Allah wa auhayna ila ummi Musa an فَإِذَا خِبْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ بِالْيَمِّ وَلَا تَخَوْفِ وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ Dalam satu ayat ini, kata para ulama apa? Ada dua perintah, ada dua larangan, dan ada dua kabar gembira yang Allah berikan dalam satu paragraf ayat. Dalam satu paragraf ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan kata para ulama balaghahnya Al-Quran. Bagaimana dalam satu ayat ada dua perintah, ada dua larangan, dan ada dua kabar gembira. Apa dua perintah tersebut? Allah berfirman, Wa auhayna ila ummi Musa an Kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusui Nabi Musa. Ini perintah dari Allah. Untuk menyusui Nabi Musa. Fa'idha khifti alihi fa'alqihi filyam. Kalau ibunya Nabi Musa takut, maka taruh, taruhlah Nabi Musa di dalam tabut. Kemudian dilepas di sungai Nil. Ini dua perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyusui. Dan kalau takut, Bayinya ditaruh di tabut yang dilepas di Sungai Nil. Kemudian dua larangan adalah wala takhafi wala tahzani, jangan engkau bersedih, jangan engkau takut. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna radduhu sesungguhnya kami akan mengembalikan Nabi Musa kepada engkau. Ini kabar gembira dari Allah. Ya, minal mursalin, kabar gembira kedua adalah kami akan jadikan dia sebagai rasul-rasul, uh, rasul-rasul kami ini adalah di antara bala-bala Al-Quran. Ketika ibunya Nabi Musa tadi kedatangan pasukan Firaun tiba-tiba, akhirnya dia meletakkan Nabi Musa di tabut, kemudian dialirkan ke sungai, tapi dia lupa mengikatnya dengan tali. Akhirnya apa? Sungai tersebut membawa uh, Nabi Musa Alaihissalam ke keluarga Firaun. Firaun, ya, akhirnya ditemukan oleh keluarganya Firaun waltaqatahu alu fir'aun akhirnya ditemukan keluarga Firaun ma ja al Allah kata para ulama yaltaqatahu ahadun illa ala fir'aun Allah tidak menjadikan siapapun bisa menemukan tabutnya Nabi Musa kecuali keluarganya Firaun liyakunalahum aduan wahazana ini Nabi Musa akan menjadi musuhnya Firaun wahazana dan akan menjadi kesedihan bagi Firaun in. fir wa kanu khatiin inna fir'auna wa hamana kanu khatiin sesungguhnya Firaun dan Haman termasuk orang-orang yang orang-orang yang bersalah. Wa qalat imratu Firaun tatkala tadi tabu tadi ditemukan oleh keluarganya Firaun. Ya kemudian dibuka, ternyata di situ ada bayi Nabi Musa masih kecil. Ya ada bayi Nabi Musa masih kecil. Kemudian Nabi Musa eh, kemudian Firaun ketika melihat ada bayi laki-laki, dia ingin membunuhnya. Dia ingin membunuh uh, membunuh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tapi apa istrinya berkata wahai timratu firaun ainin li walak. jangan kau bunuh dia ya dia ini adalah penyejuk pandangan kita la ta jangan kau bunuh dia jangan kau bunuh musa yang masih kecil ini asa ayyam faana bisa jadi dia bermanfaat bagi kita nanti ketika dia sudah dewasa dia akan bermanfaat bagi kita au atau bisa kita jadikan anak karena firaun ini termasuk yang mandul nggak punya nggak punya anak Wakanat wakanat imroatun wakanat imroatun solihah dan istri Fir'aun ini adalah istri yang solihah. Ya, bintu uh, namanya adalah Asia bintu Muzah. Nama istri Fir'aun adalah Asia bintu Muzah. Wadali kabi Muzarat an roathu. Ya, alqallahu subhanahu wa taala ma'habba Musa fi qalbiha, faahabbaha hubban shadida. Istri Fir'aun cuma melihat Nabi Musa Langsung Allah letakkan kecintaan di dalam hatinya sehingga dia mencintai Nabi Musa melebihi cintanya kepada siapapun. Ya, jadi istrinya Firaun begitu lihat Nabi Musa bayi kecil yang mungil, ya langsung sayang sama Nabi Musa. Makanya dia melindungi ketika melindungi Nabi Musa ketika ingin dibunuh oleh Firaun. Dan ini adalah bukti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni," Kami lemparkan kasih sayang dari kami kepada istrinya Firaun. Ya, limadza sallamallahu imra'ata Firaun. Dan ini juga kata para ulama menyebab, uh, menyebabkan keselamatan istri Firaun. Kenapa Allah Subhanahu wa taala selamatkan istri Firaun dari neraka? Kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala, karena perkataan istri Firaun ketika menemukan Nabi Musa, qurratu ainin li walak. Sesungguhnya Nabi Musa ini bisa menjadi penyujuk pandangan kita. Ya karena perkataan tadi, akhirnya Allah selamatkan dia dari api Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Lau Firaun na'am." Ketika istrinya kalau seandainya Firaun berkata iya, ketika istrinya mengatakan ketika tadi istrinya menemukan bayi Nabi Musa di dalam tabut, istrinya berkata, "Qurratu ainin, jangan kau bunuh." Ya, ini Nabi Musa ini menjadi penyujuk pandangan kita. Ya. Kalau seandainya Firaun berkata iya, maka apa? Fakana hidayah tuh. Itu adalah hidayah. Nanti Allah akan berikan hidayah kepada Fir'aun. Sehingga dia menerima ajaran Nabi Musa. Sehingga dia nggak akan binasa. Tapi ternyata apa? Dalam hadis disebutkan Fir'aun malah berkata. Amma laki fana'am. Ya itu jadi penyejuk pandanganmu. Wa amma li fala. Tapi itu tidak jadi penyejuk pandangan pada hatiku. Jadi karena Fir'aun nggak menerima Nabi Musa dari awal. Akhirnya disitulah Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan hidayah kepada Firaun. Tapi Allah berikan hidayah kepada istri Firaun sehingga istri Firaun termasuk penghuni penghuni surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam surat Toha "Walitusun'a ala 'aini, ya kami jaga engkau wahai Musa dengan penglihatan kami. Idza id kana Allah la yastati' an yadurrahu Allah ketika menjaga sesuatu maka tidak ada satupun yang bisa menyakiti sesuatu tersebut. Karena Allah Yaqool antala tadri wala umur umuri. Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada Fir'aun, engkau tidak bisa menolak uh, takdirku. Ya, engkau tidak bisa menolak takdirku. Tadi Fir'aun diberitahu bahwasanya akan terlahir seorang anak laki-laki sehingga akhirnya apa dia memberi, uh, membuat satu kelompok laki-laki yang membawa pisau yang menyembelih anaknya bani Israel dengan tujuan apa agar istana yang Firaun tidak hancur ini satu ya dia berusaha membunuh anak-anak bani Israel agar apa agar uh, dia berusaha membunuh anak-anaknya bani Israel agar tidak ada anak bani Israel ini yang menjadi nabi yang akan meruntuhkan kerajaannya Ya, kemudian ternyata apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala justru utus Nabi Musa di istana Firaun. Ya, tatkala tadi Firaun ingin berusaha menolak takdir dari Allah dengan menyembelih anak-anak Bani Israel, ternyata apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala malah... Uh, malah Allah Subhanahu wa Ta'ala malah letakkan... malah Allah Subhanahu wa Ta'ala taruh Nabi Musa di istana Firaun, dan ketika di istana Firaun, ya Nabi Musa diasuh secara langsung diberikan uh, fasilitas yang yang luar biasa. Di antara contohnya, di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan semua keinginan Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi sesuai keinginannya. Di antaranya adalah yuladu fi amil qatr. Nabi Musa itu dilahirkan di tahun dibunuhnya anak laki-laki. Kemudian yang kedua, Nabi Musa diikat di tabut. Ya, Nabi Musa alaihi diikat di tabut. Kemudian akhirnya apa? Dia hanyut di sungai Amara Fir'aun wa zaujatuhu Kemudian Allah perintahkan Fir'aun dan istrinya untuk mengambil tabut tersebut. Kemudian apa? Setelah Nabi Musa alaihissalatu Wasallam ditemukan. Kemudian di situ mau diasuh sama istrinya Fir'aun. Ternyata apa? Kemudian istrinya Fir'aun eh, memanggil ibu-ibu yang bisa menyusui. Ternyata apa? Gak ada satupun air susu yang ditelan oleh Nabi Musa ketika masih kecil. Akhirnya apa? Raduhu ila ummi. Kemudian dikembalikan kepada ibunya ummika, kami kembalikan engkau kepada ibu Jadi setelah Nabi Musa menolak semua air susu dari para ibu tadi, kemudian akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wasallam dikembalikan oleh ke ibunya, disusuin oleh ibunya secara secara langsung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan anna wa'dallahi haqq. Semua ini dilakukan agar semua orang itu tahu bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala itu benar. Ya, sebelumnya ya sebelumnya Nabi, ibunya Nabi Musa alaihissalatu wassalam Ragu ketika Allah memerintahkan Untuk menaruh Nabi Musa di dalam tabut Ya karena apa? Dia sangat menyayangi anaknya Sehingga takut hanyut, takut terjadi apa-apa Akhirnya apa? Dia ragu terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala Namun apa kata Allah? La takhaf. Jangan kau takut, jangan kau bersedih Akhirnya dengan berat hati tadi Melepaskan bayi Nabi Musa Di tabut tadi Tapi apa ternyata setelah dia melepaskan bayi Nabi Musa alaihissalatu wassalam di dalam tabut ternyata karena dia taat kepada perintah Allah akhirnya Allah berikan kabar gembira yang begitu banyak. Ya sebagaimana kalau kata para ulama, "Asa antak wa khairul lakum." Bisa jadi sesuatu yang kamu benci itu ada kebaikan di dalamnya. Kemudian, "Wa asa an an wa fihi khairan kathira. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal sesuatu yang kamu benci itu terdapat kebaikan yang banyak. Nah, ibunya Nabi Musa enggan atau enggak suka untuk menaruh bayinya di peti yang kemudian dilepas di sungai. Ya, tapi ternyata setelah dia menuruti firman, uh, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata apa? Tabut tadi membawa Nabi Musa kepada keluarga Firaun. Di keluarga Firaun, Allah Subhanahu wa Ta'ala lemparkan kecintaan kepada Nabi Musa di hati-hati mereka. Akhirnya mereka mencintai Nabi Musa. Akhirnya mereka mencari pengasuh Nabi Musa. Yang mencari pengasuh, mencari orang yang akan bisa menyusui Nabi Musa. Kemudian apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kembalikan Nabi Musa ke ibunya karena pada waktu itu Nabi Musa cuma menerima air susu dari ibunya. Akhirnya apa? Nabi Musa alaihi salatu disusuin ibunya. Dan kemudian ibunya tadi diberikan tempat oleh Firaun di istana. Menyusui anaknya tinggal di istana diberikan fasilitas padahal dia menyusui anaknya. Ini akibat apa? Akibat dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelumnya dia nggak suka untuk meletakkan bayinya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kabar gembira yang begitu besar. Jadi ketika kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka secara tidak langsung Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kabar gembira kepada kita, kepada kita dalam waktu dekat ataupun dalam waktu jangka panjang sebagaimana tadi ibunya Nabi Musa yang nggak suka meletakkan anaknya. Karena takut kehilangan anaknya, ternyata Pak Allah kembalikan dengan cara yang paling mulia. Dia datang ke istana Firaun dalam keadaan yang yang paling mulia, dimuliakan, diberikan fasilitas, diberikan gaji dan dan yang lainnya. Itulah, uh, wallahu alam itulah sedikit kisah uh, tentang Nabi Musa alaihi salatu Insya Allah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Bagaimana kemudian Nabi Musa alaihis salatu wassalam setelah ditemukan? Uh, oleh Firaun kemudian diasuh kemudian tumbuh besar yaitu insya Allah di pertemuan berikutnya karena dalam kisah Nabi Musa kata para ulama terdapat pelajaran yang sangat yang sangat banyak makanya Allah mengatakan hal ataka itu Musa sudah sampaikah kepada kalian berita tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam wallahu taala a'lam saya kira cukup sampai di sini uh, apabila ada benarnya itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala Dan apabila ada salahnya itu semua datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan yang selalu menggoda manusia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh.